Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, hari ni kita nak review lah produk apa ni, lug nuts. Lug nuts untuk ni lah, rim. Okay, ni nama dia Vogue Racing. Saya beli kat Shopee je. Harga dia dalam RM73 lah. Cepat juga dia sampai dalam 2 hari ke. Okay, so jom lah kita buka ke dalam. Okay, so ni dalam dia. Dia ini warna yang saya pilih. Dia apa nama dia, dark chrome ke apa tak, dia macam tu lah. Lawa lah bagi saya. Cuma macam nampak ke tak tulisan dia tak berapa clear lah. Kalau tengok ada yang macam tu lah. Sebab yang ni dia replika, dia macam copy ori ni tu lah. Dia kalau original tu lagi mahal lah sebenarnya. Dia yang bawah ni pun ada macam cala-cala sikit. Saya tak tahu kenapa. Tanya seller pun dia kata yang barang dia yang lain pun macam ni juga. So tak tahu. Okay, semua macam ni lah. Macam ni kalau tengok dia ada macam cala-cala sikit. Tapi tak apalah, saya tak kisah sangat. So yang ni dia, kalau lug nuts ni dia ada dua jenis lah sebenarnya. Dia ada aluminium dengan dengan steel lah. Steel ni dia berat tapi dia tahan lama lah. Kalau yang aluminium tu dia ringan tapi dia lagi cepat lah jangka hayat dia. Alright, so kenapa saya beli ni? Satu, dia punya colour dia lawa, dark chrome ni. And yang kedua, dia orang kata dia ada anti theft lah, susah orang nak curi lah sebab dia bukan yang biasa punya tu. Sebab ni kalau nak buka ni dia ada dua step. Satu, kena buka cap dia ni. Ha, ni nama dia ni lah, conceal ni. Dia macam tertutup macam tu lah bunyi ni. Okay, so dia kena buka yang ni guna, dia macam Allen key apa tak. Ha, macam ni apa dia. Ha, yang ni dia plastik je. Dia punya penutup ni dia buat daripada alloy lah. Yang ni alloy, yang ni steel lah. Lepas tu bila dah buka ni penutup dia ni, baru pakai ni lah. Ni dia punya, dia nak buka tu lah. Okay, so ni nak buka dia macam ni. Kita anti clockwise lah. Kiri. Kalau nak buka bukan main susah kan. So kalau ada orang nak curi tu memang ambil masa yang agak lama lah untuk dia nak curi ni. Okay, so ni dalam dia lah. Dia macam tu. So benda ni kita masuk dalam ni, baru boleh pusing lah. So ini pun buat dari steel. Ini pun steel. Macam mana saya tahu, sebab saya dah try lah pakai magnet dia. Dia melekat lah. Alright, so nanti kita tengok lah macam mana rupa dia pasang dekat rim tu nanti. Alright. Alright guys, so sekarang nak timbang berapa berat lug nut yang baru ni. Aku dah keluarkan 4 biji dengan barang yang lain lah. Sebab kita perlukan 16 je. Ni dalamnya ada 20. Alright, so ni berapa berat dia? Berat dia dalam 1.2 macam tu lah. 1.2 kilogram. Kalau tengok. Alright, nanti kita timbang yang apa, lug nut yang asal lah. Alright. Okay, so ni tayar dengan rim dah tanggalkan. So alang-alang tu kita kira ada yang berat sekali. Okay, so ini berat dia dalam 15 kilogram macam tu lah. 15 kilo. Ni jumpa tayar lah. Kalau tak jumpa tayar tak sure berapa. Okay. Okay, bagi siapa yang nak tahu spek rim premium berapa, dia 15x6J, 6 lebar lah. Lepas tu ET 40. Oh, yang 42. So 475kg ni tampung berat tak silap. Yang lain 114.3 lah. Okay, apa lagi eh, yang tak berapa lah kot. So itu je spek tayar.
dari luar boleh nampak. Ni sebetulnya cruiser. So 185 55 82H, traction A, temperature A, tread wear 310. So yang tak apa-apa lah. Okay, jom kita pasang. Alright guys, so sambil tu kita ukur lah dia punya wheel start dia berapa panjang. Ini nak ukur ni sebab mana nak tahu next project nak pakai spacer kan. So tapi depan tak elok with spacer, tak sure lah. Kita ukur je lah. Okay, so dia dalam 3 lah. Kalau pakai rendah lagi tu kena potong lah start ni. 3 ke? Ya kot, lebih kurang lah. 2 lebih dan 3 lah macam tu. So kalau nak displacer mungkin kena beli yang 3cm lah kot. Tapi tak tahu lah sangkut ke tak. Ini kita ukur ni je dia punya wheel start ni. Yalah, jom lah pasang. Okay, tayar depan dah pasang, tinggal lagi 3 tayar lagi. So macam ni lah rupa dia. Lawa tu dia. Tapi kalau yang original kena lagi lawa kat eh, tulisan apa semua kan. Okay, so untuk tayar lain mungkin tayar jet kot, boleh tukar macam tu je kot. Okay, let's go. Berat nut asal dia lagi ringan lah sebenarnya dari yang nut baru tu. Ni dalam 0.5 macam tu lah. Yang tadi dalam 1.2 tu. Alright, so kita dah pasang dah untuk keempat-empat tayar. Lama jugalah nak pasang sebenarnya semalam. Berapa lama dari maghrib tak, lama jugalah. So cuma yang kalau perasan belah, ada belah kiri je satu kita jack lah itu kan. Yang lain semua tayar jack.
So tak sure lah tu cara yang betul ke tak, sebab ada ada tengok YouTuber lain tu dia buat macam tu. So mana yang Arif tu boleh tegur lah kot kat komen sama ada cara tu betul ke tak. Yang cara saya buat ni dia dia tak boleh buka semua nut sekali lah, dia kena buat satu-satu. So takut nanti dia tertanggal lah tayar tu. Alright, so inilah rupa dia. Dia pasang ni lah. Dia punya colour ni macam cantik lah, memang cun lah. Cuma wording lah dia macam tak berapa, dia ada yang tak berapa jelas lah. Dia macam dia hilang macam tu. So oh, and semalam ada satu rim satu nut ni dia kemek sikit kat sini sebab ada tersalah pusing tu. So tak sure lah kualiti dia macam ni ke apa, tapi so far okay lah. Alright, so sekarang kita pasang lug nut dulu, nanti kemudian baru kita cari rim baru lah. Cuma tak sure nak tukar rim apa. Kalau korang ada suggestion apa rim yang ngam dengan Saga Premium tak pun Saga AE ni, so komen lah kat bawah. Ada yang suggest pakai R3, tapi R3 macam dah banyak sangat lah pakai kan. Ikutlah. Alright, so jumpa lagi guys pada next video. Alright, assalamualaikum. Bye.